Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel Rencana Agrikul. Dan kebetulan di siang hari ini saya nggak nabrak di jalanan, melainkan ada sedikit kendala di motor CD saya 115. Ini tahun 2016 ya guys. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Iya. Jadi pas tadi pas saya mau ngeluarin dari parkiran, tuh motor saya itu nggak mau di kickstarter cuy. Coba dilihat cuy. Jadi di lampu indikatornya itu berkedip dan nggak mampu. Iya. Jadi setelah saya analisa, kemudian saya itu melihat kesimpulan bahwa yang menyebabkan motor saya nggak mau di kickstarter yaitu aki cuy. Ini aki cuy, soalnya tadi sudah saya pinjam aki punya teman pengguna CB150R juga, itu alhamdulillah langsung hidup cuy. Jadi bukan masalahnya di bendik starter atau otomatis starternya maupun di sini kawan-kawan, maupun di dinamo starternya cuy. Motor saya ini udah 6 tahun ya cuy, ya, jadi mungkin akinya sudah suak. Mudah-mudahan akinya tadi, soalnya udah dicoba juga dengan teman. Oke. Jadi sekarang saya akan menggantinya dengan aki baru. Barusan saya juga beli di bengkel motor aki GS, soalnya yang Yuasa merek original dia itu tidak ada cuy. Oke cuy, jangan kemana-mana, tetap di channel saya cuy. Ini sudah 6 tahun cuy, udah hampir 6 tahun motor saya. Soalnya motor saya itu tahun 2016 yang ngambilnya. Berarti luar biasa cuy. Jadi wajar sih kalau akinya sudah mulai suak. Oke, sekarang kita ganti dengan GS. Ini akinya cuy. Soalnya tadi saya tanya ada orang bengkel, merek Iwasa itu tidak ada. Jadi sama sih. Bismillah. Tinggal kita pasang penahan akinya cuy, kita paskan baru dimasukin cuy. Oke. Sudah pas, sekarang kita masukin baut 10 nya. Setelah itu baru yang minus. Dikunci dengan rapat cuy. Oke cuy. Oke. Oke cuy. Iya. Dan kita coba kickstarter cuy. Stopkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah cuy, motornya langsung hidup cuy.